Yang kami muliakan yang dalam diri Allah, Bapak Mardoto dan Ibu Sri Jarwati, pemilik PIN BP Klinik, serta para karyawan dan tim dokter yang insya Allah selalu sehat walafiat lahir batin, dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT di siang yang penuh barokah ini, mendekati malam ganjil, mungkin Lailatul Qadar akan datang pada malam ini insya Allah. Semoga kita selalu dengan Allah SWT. Kita akan mengadakan taklim dengan memulai membaca istighosah. Apa istighosah? Kita akan minta tolong kepada siapa? Allah. Itu kami mohon izin untuk dulu. Mari sama-sama memulai istighosah ini, kita mengawali dengan membaca Al-Fatihah, Ummul Quran, yang kita niatkan pertama untuk Bapak Mardoto dan Ibu Sri Jarwati, pemilik dan seluruh karyawan serta tim dokter PIN dari klinik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, tercapai yang dicita-citakan, banyak pasiennya, rezekinya barokah melimpah, dijauhi dari halangan dan mara bahaya musibah. Sholawatul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bikirana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Santunan anak yatim yang diadakan di Queen Clinic. Alhamdulillah kan ini bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Jadi dari Queen Clinic juga tetap ya berbagi. Nah sekarang kita berbagi sama anak yatim ya Bu ya, memberikan santunan. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa anak? Ada seratusan lah, kurang lebih seratusan. Ya gimana Barbie ngelihatnya rumah Irfan, rumah Nana? Iya, ya bagus banget ya menyantuni anak yatim piatu di bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah ini Bapak Ibu ya dari klinik Queen ya kan menyelenggarakan untuk berbagi dengan anak yatim piatu. Menurut aku itu hal yang sangat luar biasa ya, karena memang kan di bulan suci ini kita harus banyak beramal. Mudah-mudahan rezekinya kedepannya lebih lancar lagi ya. Tapi kalau setahu ya masih Queen Clinic ini berbagi bukan hanya di bulan Ramadan sih ya. Selalu beliau-beliau ini selalu berbagi terus, bukan hanya kepada anak yatim tapi juga kepada lingkungan sekitar sini. Betul. Yang memang membutuhkan semua satpam. Pokoknya seluruh yang memang membutuhkan lah kalau yang aku tahu sih dari Queen Clinic. Jadi bukan hanya berbagi di bulan Ramadan aja ya. Ya gimana Nana? Kalau saya sih ketika menerima undangan Tuhan itu nggak asing lagi memang Queen ini. Dari tahun berapa dari ya? Ini ya, kita udah jadi artis tahun berapa ya? 94 klinik-klinik itu terkenal banget dan memang yang datang itu bukan orang sembarangan, memang yang butuh ya Bu Jati, ya Ibu, terakhir Pak. Lalu ini saat ini kita datang lagi kemarin, seru banget ya. Iya pastinya Mbak Nana. Tentunya juga santunan buat kecantikan juga perlu. Nah, ya. Perlu ya. Mungkin Irfan mau dibentuk lagi yang lain. Kalau aku sih, aku baru pertama kali ke Queen ini dan vibes-nya itu memang baru pertama kali juga aku lihat klinik yang memang berbagi dan langsung santunan anak yatim. Karena anak yatim itu kan memang dekat banget nih, bagaikan jari tengah sama jari telunjuk sama Nabi gitu kan. Apalagi momennya ini tepat banget di bulan Ramadan gitu kan. Makanya mudah-mudahan Queen Clinic ini makin sukses, makin maju, makin berkah dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Amin. Iya, udah lama banget dari tahun 90-an. Betul. Jadi di sini juga ada apa namanya itu? Buat operasi kecantikan yang
ditangani oleh dokter-dokter yang memang sudah profesional dan sangat senang menerima kehadiran pasien yang akan hadir di sini. Tentunya ada diskon yang besar nggak sih, Bu? Nanti kita bawa teman-teman ya, Bu ya, ya Pak ya. Temennya Baby banyak banget. Ya, banyak. Banyak. Ya, untuk pertama kali mungkin saya pengen Irfan biar lebih ganteng ya. Boleh. Nanti yang bagian apa nih ya? Kira-kira. Iya. Terus bertanya nih. Aduh. Guru kayaknya. Puasa. Udah ikut di sini aja yang benar udah. Ya, jadi Bapak nanti rencana mau Operasi base-nya itu yang best seller-nya itu hidung. Ya Bu ya, hidung. Terus payudara. Payudara ya. Kan. Terus bagian belakang ya kan. Oh. Nah, jadi begini jalannya. Aku suka jealous terus. Kak Berbi kepake. Coba kalau Kak Berbi jalan. Benerin lagi sih lo, kegedean lo. Kalau gua kan nih udah fashion show kan udah beda dong. Kegedean. Gua selalu main squat pasti kan. Asik nih. Irfan jadi rebutan ya. Iya selalu tuh Irfan gak bisa lihat gue sampai dikit aja. Lagi lurus. Masa Berbi mau coba-coba bius saya pak? Iya. Saya tuh anti bius ya. Dukun gue ada di Banten, ada di Pelabuhan Ratu, ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Dukun gue yang bebas dari santet-santet apapun. Betul. Jadi susah ya udah gak bisa ditaklukkan deh. Nunggu Irfan. Jadi kalau mau konsultasi itu langsung ya Bu ya? Langsung lah. Setiap hari dan Senin sampai Sabtu langsung itu konsultasi. Kalau mau Mbak Nana mau apa nih kira-kira? Aku hidung aja deh. Hidung ya? Iya ya, hidungnya sih udah bagus ya Bu, tapi agak sedikit begini ya Bu. Iya, cantik Bu, cantik tuh. Irfan juga sayang ya, jangan lupa ya. Nanti aku ajarin kamu. Nanti aku ajarin. Waduh, duh. Udah di bagian-bagian yang ngerti nih, dokter beneran. Iya, iya. Bagian sini, bagian sini. Nih, dokter beneran yang paham. Oke.